beres B dan C, insya Allah bisa ya. Kalau suami belum tentu. Bukan lagi. Tadi kan kalau pakai bahasa ABC itu kan ibu komunikasi personal to person to person ya. Nah kalau ada interrupt dari luar, misalnya gini, saya punya mahasiswa dia ya orang tuanya terlalu terlalu protektif ya. Dia merasa nggak dikasih kebebasan. Bukan sih bangun belajar buat keputusan sendiri. Berarti orang tuanya lagi. Saya wali yang begitu yang respect.
pulang juga saya teleponin pak. Yang nggak terkena beberapa hal nggak. Saya teleponin ke orang tuanya, respect mereka. Saya kabarin gimana, pak, gimana usaha kita untuk bisa ini, gitu ya. Ya respect. Paling banyak saya kasusnya seperti itu. Sampai yang orang tuanya pulang aja sampai dia merasa karena saya telepon itu dia mikirnya ini saya yang ingin ambil mama gitu. Saya bilang bapak rekening berapa sih? Karena saya sampaikan masalahnya. Rekening bapak berapa sih? Berapa sih? Mau apa? Bapak bisa berani bayar saya berapa sih? Saya bisa buka. Bapak nggak akan jauh-jauh segini lah. Masa ini saya sendiri. Ini adalah murni saya kemarin kepada anak papa ini menyelesaikan masalah. Bukan begini caranya. Saya bilang gitu loh. Wah, itu parah sekali waktu saya. Saya nggak responnya begitu. Karena saya telepon itu dia menangkap bahwa saya memberitahukan itu dia menangkap bahwa anak saya masalah. Kalau anak saya masalah, biar saya bayarkan anda. Biar masalah itu anak saya tidak mempermasalahkan lagi. Itu maksudnya itu. Dia nitip anaknya gitu untuk diasuh ya seperti babysitternya gitu ya. Cukup seru. Iya. Seru juga. Berasa punya anak 40. Iya. Bapak Ibu, ini sebenarnya ABC ini yang kami suka lakukan. Ya, lakukan di ruang suami. Konsultasi kami. Kami berpraktik, ya. Jadi, silakan. Dan inilah sebenarnya banyak hal yang bisa selesaikan oleh mereka. Dan mereka merasa menjadi manusia. Dan kita juga menjadi manusia karena ada manfaatnya untuk bisa menikmati. Selamat berarti kalau urusannya nanti dengan paman sifatnya kegiatan yang diberikan Bapak Ibu tahu nomor telepon Kamila kok Kamila ini ya silakan kita bisa berdiskusi karena kita dalam profesi yang sama kami juga banyak menangani mahasiswa itu jadi nggak silakan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mohon maaf saya harus akhiri karena sudah jam 5 ya sudah jam 5 ya makanya mahal ya tapi nggak apa-apa ini tambahnya Bapak Ibu sendiri yang tadi ini saya ngobrol tepuk tangannya biar tahu bahwa yang ya itu tepuk panggilan ini serahkan ya kita sini kan saya sih kepingin saya sini ya tapi kami akan pinjam ya kami akan pinjam untuk kami kopi ya. Tapi tulisan saya cuma pede banget. Pak, Bapak ini nanti kami pinjam nanti akan kami kembalikan karena ini kan Bapak bisa lihat lagi mengevaluasi lagi ya jadi ini nanti Pak Hendro ya Pak Hendro ya ini nitip fotokopi ya Pak ya ini juga ya cuma minta tolong gimana tahu identitasnya di setiap lembar dikasih nama Pak ya. Oh iya pengalaman yang kemarin itu setelah nyambut kadang tidak bingung ini punya siapa oh iya iya di setiap halaman berarti ya nama kita langsung semua nama kita langsung saja di setiap halaman untuk lebih amannya kalau nyetir oke okay, ya. Ya karena kalau proses belajar saya mah nama langsung aja Pak iya Bapak Ibu proses belajar kami ini adalah proses awal nanti kita lihat berikutnya jadi kita terus bisa melihat progresnya seperti apa ya. Ya ada gua berarti selain investasi buku tadi psikologi ya. Sama mengenal lebih jauh orang nah, kita bisa ngerti ya. Atau tingkat dengan psikologi ya. Wah, kayaknya saya setuju itu. Modus sekali kalau kita ini ya Pak ya. Dan kemarin itu dia nolak, tapi baru sekarang dia. Saya bangga. Tapi progres ya. Progres. Mungkin semalam akhirnya kemarin itu masih ini ngomongannya. Masih diram. Tadi masih ngomongannya gimana gitu. Masih ada resisten. Tapi dulu saya pernah begitu dengan tim
adik kelas di sekolah keempat. Saya bela-belain dari sini, jemput dia ke Jatinangor. Terus saya ajak jalan ke Dago, makan bud lagi malam, datang lagi balik sini lagi. Dan terjadi. Yang bisa sendiri jalan, ambil sendiri.